Halo Sobat Garis, gimana kabarnya? Sore hari menjelang petang ini pasti lagi pada duduk santai ya. Oke Sobat Garis, dengan duduk santai kita akan menikmati lin mancur yang ada di Ancol yang lagi viral ya. Ancol semakin cantik menjelang Formula E yang akan diadakan 4 Juli besok ya. Inilah keadaannya di pintu masuk Ancol Timur. Tempat ini dulunya adalah taman ya, ada sedikit air mancur, tapi sekarang dibongkar total dan keadaannya sangat cakep sekali di saat malam hari ya. Sahabat Garis, kita nikmati malam ini dengan air mancur yang menarik ya. Sahabat Garis, baik kalian yang dapat tiket, saya ucapkan selamat ya, karena di antara ribuan orang pingin sekali nonton Formula E ya. Ya apa boleh buat, kita pengen nonton di televisi karena tiketnya sangat terbatas. Oke Sahabat Garis, kita nikmati malam ini dengan suasana di Ancol Timur diiring dengan gemcik suara air mancur dan lagu-lagu khas dari Ancol ya. Check it out. Bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, saya doakan semoga kalian adalah selalu sehat ya, dan hari-hari kalian menyenangkan. Sahabat Garis, jangan lupa ya dukungannya, subscribe, like dan komentarnya, biar kita lebih semangat lagi mengupload hal-hal baru yang ada di sekitar kita. Jakarta jadi tambah lagi ya air mancurnya. Selain dari Lapangan Banteng, ini Ancol juga punya ya air mancur yang spektakuler. Bagi kalian yang ingin gratis, nonton aja di Lapangan Banteng ya, karena di situ free tanpa di tiket masuknya. Kesep Garis, inilah keseruannya, banyak sekali ya para pejalan kaki yang menikmati indahnya air mancur yang ada di Ancol, pintu Ancol sebelah timur ya khususnya. Dan ini akan jadi destinasi sendiri ya, Ancol punya air mancur yang umum. Tadinya di sekitar Gelanggang Samudra itu ada air mancurnya ya, tapi sekarang udah gak kasih lagi mungkin. Dan ini adalah yang terbaru ya, yang ada di Ancol Timur itu.
Oke sahabat garis, demikian ya kita review air mancur yang lagi viral ya di Ancol. Ini akan menarik sekali pengunjung untuk berwisata lagi ke Ancol ya. Sekali lagi terima kasih atas kunjungannya. Tetap semangat jalan hidup, selalu berpikir positif. Sobat pasti, salam segaris.